saya akan membuat konten ini tentang tutorial membuat apa Nana? Telur dadar. Ya, telur dadar gulung ya. Ini telur dadar gulung ini adalah makanannya lagi viral. Ya. Banyak di luaran sana penjual-penjual yang membuat telur dadar gulung ya. Untuk itu saya akan membuat konten atau video tutorial membuat telur dadar gulung anti gagal. Bahan yang dipersiapkan yang pertama adalah telur, lalu ada penyedap rasa, ada air dan tentu saja minyak goreng. Telur kita pecahkan ke wadahnya. Kita kasih penyedap ya. Kita sementara bikin satu dulu ya, dikasih penyedap secukupnya. Nanti kita cek satu telur ini bisa menjadi berapa tusuk ya. Nah, kira-kira kalau dijual harga 1000, ini untungnya berapa? Nanti bisa dihitung. Penyedap rasanya secukupnya saja, lalu kita kocok. Ini kocoknya sampai encer, sampai bumbunya menyatu. Kalau sudah dikocok, tadi kan agak lama, kita kasih air ya, secukupnya saja. Kalau saya kasih 1,5 sendok saja. Kocok lagi ya. Oke, sahabat, langsung saja kita goreng ke minyaknya sudah panas. Cara mulainya kita pakai 3 sendok saja ya. Langsung kita naikkan ke atas. 1, 2, 3. Oke, langsung kita tutup bagian tengah. Langsung kita gulung. Nah, kita tiriskan di samping wajannya biar minyaknya turun lagi ke bawah. Oke, lihat ini baru satu ya, baru satu telur dadar gulungnya. Kita lagi 1, 2. Tutup bagian tengah, kita langsung gulung. Kita gulung lagi.
menjadi 5 telur dadar gulung. Ini jadi kalau estimasinya 1 telur 1.500, kalau dijual ini bisa seribuan jadi 6.000. Jadi keuntungannya sekitar 4.500